Jujur sebenarnya hari ini Feral kurang enak badan. Tadi sempat demam, ngedrop di rumah. Tapi hari ini begitu ketemu sama semuanya dan ketemu sama cewek cantik di sebelah saya, langsung lebih bersemangat. Ya. Ya langsung semangat kayaknya Kak Feral ini ya, bukan demam. 37 ini ke mukanya Kak Feral sedikit aja. Ya. Jordan aja boleh nggak Jordan? Gak apa-apa, mungkin di next time kali ya. Next time ya, mungkin di luar kesana. Kalau di dalam sini, kalau mungkin tanya ke dia dulu. Jordan boleh dipakein sama Matthew kali ya. Oke, nah mungkin boleh nih ya. Ini guys, Bayu apa sih mau di 37? Ya ini favoritnya dari Kalilana juga. Ya mungkin boleh di tap-tap sedikit aja ya. Di wajahnya Kak Feral ya. Ini yang pernah disuji tangan ya. Jadi gak ngotong loh. Natasha Wilona akan skincare-in Feral ya. Oke. Wah, kok grow? Ini sih padahal cuma buka tutupnya doang loh, guys ya. Dan coba lihat baik-baik ya. Coba kita lihat yang baik-baik. Ini dia 1, 2, 3. Kayaknya tatapannya dalam banget tuh ya. Tatapannya biasa aja dong. Masih pada nanya seperti ini aja. Gitu dong, diusap-usap dong. Ayo dong Kak Lilo ya. Jadi dia masa lalu kayaknya ini ya. Nah, romantis banget ya sih guys ya. So sweet ya. Di sini juga siapa yang sering skincare-in pasangannya? Coba angkat tangan. Yang suka skincare-in pasangannya ya. Kok oh, Jordan nangis sih? Jordan menangis di pojokan ya, hashtag ya. Oke, sudah? Wow, langsung glowing ya. Oke, wow, itu dia tadi momen ya. Gimana kalau singkat itu berarti gak mesti hanya... Selalu cantik, karena cantik itu menurut aku bukan dari luar, tapi dari hati. Dan Wilona itu yang cantik dari dalam dan luar. Kameran kamu yang gambar Wilona sama perempuan lain, kamu milih Wilona untuk jadi calon pasangan, ada di konten Kameran. Kayaknya cuma orang bodoh yang gak milih Wilona sebagai pasangannya.